بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesempatan, nikmat sehat. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena kalau bukan nikmat-nikmat tersebut, kita tidak mungkin berada di sini. Maka untuk itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan nikmat iman dan Islam. Sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan pada umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang tidak bisa terlepas dari akhlakul karimah. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiy, "Awsani qala la taghdab." Faraddada miraran, "Qala la taghdab." Rawahu Bukhari. Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Lalu Rasulullah menjawab, janganlah kamu marah. Beliau mengulanginya beberapa kali, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang meminta wasiat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah saya wasiat. Lalu Rasulullah menjawab, janganlah kamu marah. Lalu seorang laki-laki ini mengulanginya beberapa kali, Rasulullah berilah saya wasiat, berilah saya wasiat. Lalu Rasulullah menjawab kembali, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata bahwasanya pengulangan beberapa kali ini menunjukkan pentingnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kata latabdob ini dalam hadis ini, wasiat ini adalah suatu pesan, suatu wasiat yang sangat penting dari Rasulullah. Lalu kenapa Ibnu Rajab Al-Hanbal mengatakan bahwa wasiat ini adalah sangat penting? Yang pertama alasannya adalah karena pada dasarnya perkataan Nabi Muhammad SAW itu merupakan suatu perintah, baik yang merupakan suatu perintah ataupun larangan, itu merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus kita ikuti dan kita jalankan. Yang kedua adalah karena kata la taghdab ini merupakan wasiat dari Nabi Muhammad, yang mana wasiat adalah suatu pesan yang sangat penting yang harus kita jalankan. Lalu yang ketiga adalah karena Nabi mengulang beberapa kali wasiat ini, kata la taghdab ini, janganlah kamu marah, padahal Rasulullah adalah seorang yang punya jawamul kalim, yaitu kata-katanya pendek tetapi
maknanya sangatlah banyak. Tapi dalam hadis ini, beliau malah mengulanginya beberapa kali. Jadi, kita sebagai umatnya harus paham dan harus mengerti bahwa wasiat beliau dalam hadis ini adalah sangatlah penting. Hadirin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa kata la taghdab, janganlah kamu marah, diartikan sebagai kita harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan marah, karena kemarahan adalah gejolak dalam jiwa yang mengarah kepada keinginan untuk berbuat kekerasan dan dendam. Para ulama juga menjelaskan bahwa amarah itu bisa kita kelola agar kita bisa tetap santai dan kita bisa tetap tenang dan agar kita tidak dikuasai olehnya. Maka para ulama menjelaskan bahwa kata la taghdab ini, janganlah kamu marah, diartikan sebagai menahan. Menahan jangan sampai kita terpicu untuk marah, menahan agar jangan sampai kita dikuasainya. Lalu bagaimana caranya untuk menahan amarah ini agar kita tidak terpicu? Caranya adalah dengan mempelajari akhlak-akhlak Islam sebagaimana yang telah Rasulullah contohkan. Akhlak Nabi sebagaimana yang telah dicontohkan, bahwasanya Bunda Aisyah berkata, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an, maka artinya apa yang Al-Qur'an perintahkan Rasulullah akan kerjakan, dan apa yang Al-Qur'an larang maka Rasulullah akan meninggalkannya. Akhlak budi pekerti yang Al-Qur'an ajarkan pada Rasulullah, maka Rasulullah akan menguasainya dan mengamalkannya. Dan sebaliknya, akhlak budi pekerti yang Al-Qur'an cela, maka Rasulullah akan meninggalkannya. Lalu sebagai contoh dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu kisah Rasulullah berdakwah ke suatu tempat. Di tempat tersebut Rasulullah berdakwah, namun dakwahnya ditolak. Lalu pada saat itu Rasulullah dicela, dihina, bahkan dilempari dengan batu, dengan kotoran, sehingga Rasulullah berdarah-darah. Lalu Rasulullah pergi ke suatu tempat yang tinggi atau suatu bukit, dan ditanya oleh malaikat penjaga gunung, wahai Rasulullah, jika kau izinkan, aku akan menimpakan gunung ini kepada mereka. Lalu apa tindakan dari Rasulullah? Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah benci? Tidak. Rasulullah melarang malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan gunung itu kepada mereka. Rasulullah berkata, jangan kau timpakan gunung ini kepada mereka, karena pada suatu saat akan ada dari mereka, dari anak cucu mereka yang akan mendakwahkan Islam. Maka ini adalah salah satu contoh, salah satu hal yang luar biasa yang Rasulullah contohkan untuk kepada kita. Walaupun kita dicaci, kita dihina, kita ditolak, maka marah adalah bukan solusinya. Maka kita harus menahan marah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita ketika kita dalam posisi tersebut, baiknya kita mendoakan mereka agar mereka diberikan hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib ingin kembali berwasiat, ingin kembali mengingatkan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari penjelasan yang khatib paparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hadis tadi menjelaskan tentang anjuran kepada setiap muslim untuk memberikan nasihat atau wasiat yang baik kepada orang yang memintanya. Yang kedua adalah anjuran kepada setiap muslim atau kepada setiap kita semua untuk bisa menahan amarah. Dan lalu hadis tadi juga menjelaskan bahwasanya cara yang tepat dan cara yang baik dalam menangani amarah adalah dengan mempelajari akhlak-akhlak Islam dan meniru apa yang telah Rasulullah ajarkan dan contohkan kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.